Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita bisa hadir berkumpul di masjid ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Qisasul Anbiya Al-Qasasul Haqqa yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita masih berada pada pembahasan terkait kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Naam. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang ke-29 firman Allah Subhanahu wa taala, Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khathiin. Ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dikejar oleh istri perdana menteri Mesir yang salah satu riwayat disebutkan bahwa namanya adalah Zulaikha. Ya, kemudian ketika pintu yang terakhir terbuka dan Zulaikha berhasil mengoyak baju dari Nabi Yusuf alaihissalam bagian belakang, dan ternyata di depan pintu ya sudah ada perdana menteri Aziz Misr, sudah ada suami dari Zulaikha ini. Ya, kemudian dia pun berhilah membuat makar bahwa apa balasan yang pantas bagi orang yang mau berbuat keji terhadap istrimu. Tapi alhamdulillah, karena ada seorang saksi dari kalangan keluarga perempuan tersebut, dan saksi ini adalah anak kecil, bayi yang belum bisa berbicara, tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia mampu untuk berbicara dan bersaksi bahwasanya kalau sekiranya robeknya bajunya itu bagian depannya, maka Yusuf adalah pembohong dan Zulaikha adalah orang yang jujur dalam perkataannya. Dan kalau sebaliknya, yang koyak itu adalah bagian belakangnya, maka sesungguhnya perempuan tersebut adalah pendusta dan Nabi Yusuf adalah orang yang tidak bersalah. Nah, dan ternyata yang terkoyak adalah bagian belakang dari baju tersebut. Ya, sehingga suami Zulaikha dia mengatakan a'rid an hadza. Wahai Yusuf, jangan ceritakan kejadian ini. Ya, tutupi kejadian ini. Jangan sampai tersebar dan menjadi cerita buah bibir di Mesir ini. Dan qadar Allah, ternyata cerita ini, kejadian ini sampai juga di telinga wanita-wanita Mesir yang lain, karena yang ada pada saat kejadian tersebut bukan cuma Yusuf, Zulaikha dan juga suaminya, tapi ada juga dari orang-orang yang tinggal di istana yang melihat kejadian tersebut. Sehingga meskipun berusaha untuk ditutupi, tapi akhirnya ya keluar juga, bocor juga rahasia tersebut dan menjadi perbincangan di kalangan wanita-wanita Mesir. Kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Nah, jadi wanita-wanita Mesir, dan yang dimaksud di sini adalah nisaul umara wa banatul kubara, istri-istri para pembesar Mesir,
karena ini adalah istrinya pembesar Mesir, maka ini juga tersebar di kalangan istri-istri para pembesar-pembesar Mesir yang lain. Nah, mereka mulai menceritakan keburukan, ya, betapa kejinya Imra'atul Aziz, wanita Mesir atau Zulaikha ini, ya, karena dia yang merayu budaknya. Betapa tidak tahu malunya dia, ya, betapa menjijikkannya dia, karena dia adalah wanita yang terhormat, jatuh cinta kepada pelayannya, kepada budaknya, bahkan merayunya. Ya, ini merupakan sesuatu yang menghinakan. Bahkan mereka mengatakan, inna lanaraha fi dhalalin mubin, kami melihatnya sebagai orang yang tersesat dengan kesesatan yang nyata. Apalagi ya namanya persaingan, persaingan antara pembesar-pembesar, wanita-wanita pembesar itu sangat ketat. Iya. Kalau ada sudah yang terjatuh pada kesalahan, maka kesalahan itu akan dibesar-besarkan. Iya, untuk apa? Supaya ya wanita ini turun derajatnya. Nah, dan mereka bisa tinggi derajatnya karena persaingan tersebut. Nah, akan tetapi Zulaikha tidak mau tinggal diam dengan ucapan-ucapan mereka tersebut. Ya, dia tidak menerima ucapan ini dan dia ingin memposisikan dirinya sebagai orang yang dibenarkan meskipun dia salah. Ya, dia berpikir bagaimana membuat sebuah skenario agar wanita-wanita yang sudah menuduhnya sebagai wanita yang keji, wanita yang sesat, wanita yang hina, wanita yang tidak tahu diri, ya mereka akan menyadari bahwa mereka itu sudah berkata dengan kata-kata yang salah. Mereka, dia ingin membuat wanita-wanita tersebut menarik ucapannya. Akhirnya dia berpikir bahwa dia harus mengundang wanita-wanita Mesir ini, pembesar-pembesar Mesir, datang ke rumahnya, datang ke istananya untuk memperlihatkan bagaimana sebenarnya sosok Yusuf yang telah membuat dia mabuk cinta itu. Nah, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'atadat lahunna muttakan wa'atat kulla wahidati minhunna sikkina wa qalat ukhruj alaihinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim." Tayyib. Jadi ketika Zulaikha mendengarkan bahwa ternyata dia sedang diperbincangkan, dia sedang digosip ya di luar sana, maka dia ingin membuat wanita-wanita tersebut menarik ucapannya sendiri. Diundanglah mereka ke istananya Zulaikha, disiapkan bagi mereka tempat-tempat duduk yang nyaman. Nah, disediakan bagi mereka jamuan, buah-buahan dengan pisaunya. Nah, dan Yusuf alaihissalam sudah dipersiapkan dengan pakaiannya yang indah. Nah, dengan penampilannya yang rapi, ya sudah dipersiapkan itu semua. Dan ketika para wanita Mesir ini sudah berkumpul di jamuan tersebut dengan buah yang ada di depan mereka masing-masing dan pisau di tangan mereka masing-masing, kemudian dia mengatakan kepada Yusuf, "Wahai Yusuf, keluarlah." Disuruh datang masuk ke dalam ruangan tersebut. Disuruh untuk datang masuk ke dalam ruangan tersebut membawa sesuatu untuk Zulaikha. Kemudian setelah itu disuruh lagi kembali. Dia masuk kemudian keluar. Dan ketika wanita-wanita tersebut melihat kepada keindahan rupa dan wajah dari Nabi Yusuf alaihissalam, maka mereka pun langsung merasa dahsyat, merasa takjub ya dengan pemandangan tersebut yang membuat mereka mengiris ya tangan-tangan mereka, bukan lagi buahnya yang diiris ya, tapi yang diiris adalah tangan-tangan mereka sendiri. Nah, kemudian mereka mengatakan, "Hasyalillah, maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan manusia. Ini adalah malaikat yang mulia." Jadi mereka sendiri, ya mereka semua ini
tanpa terkecuali, bayangkan betapa banyak wanita-wanita di situ. Dan ini bukan wanita-wanita rendahan ini yang tertarik dan takjub dengan keindahan yang biasa saja, tapi mereka adalah wanita-wanita pembesar-pembesar Mesir, istrinya para pembesar-pembesar Mesir. Dan mereka sangat takjub, merasa dahsyat dengan apa yang dilihatnya, karena selama ini dia tidak pernah lihat. Memang Nabi Yusuf alaihissalam mulai dari kecil sampai besar itu di istana terus, di istana. Nah, sehingga tidak ketahuan di luar sana bahwasanya ternyata di dalam istana ini ada seorang budak yang sangat tampan, yang sangat rupawan. Nah, dan ketika mereka melihatnya untuk pertama kalinya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi, di mana Zulaikha dengan skenarionya yang sangat sempurna tersebut, dia menyuruh Nabi Yusuf datang masuk, sehingga mereka ini melihat dari depan, kemudian keluar lagi Nabi Yusuf, dia lagi melihat dari belakang. Nah, kemudian Zulaikha mengatakan, kalau kalian semua merasakan seperti itu padahal baru satu kali kalian lihat ini, bagaimana dengan saya yang setiap hari saya lihat, pagi, siang, sore, malam saya lihat dia ada di dalam rumah saya dengan segala bentuk penampilannya, betapa tidak saya bagaimana mungkin saya tidak tertarik, jatuh cinta kepada orang yang seperti ini. Nah, jadi mulailah Zulaikha mengucapkan argumentasinya agar wanita-wanita tersebut yang sebelumnya mencerca, menghina, merendahkan Zulaikha, mereka mulai menyadari bahwa mereka salah dengan ucapan tersebut. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat fadzalikunna allazi lam tunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amuruhu la yasjunanna wa la yakunan minas saghirin. Tayib. Oh, kita kembali ke ayat 31 tadi sedikit. Jadi para wanita Mesir ini mengatakan, wa kullu hasyalillah, maha sempurna Allah. Ini bukan manusia, tapi ini adalah malaikat. Jadi orang-orang Mesir di zaman itu, meskipun mereka adalah orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka juga mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang musyrik, mereka menyembah berhala, akan tetapi mereka juga mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi salahnya adalah tidak mentauhidkan Allah, tapi menyekutukan Allah, menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Makanya di kalangan orang-orang musyrik ada juga yang memberikan nama anaknya dengan nama Abdullah, hamba Allah. Misalnya nama dari ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Nah, padahal dia adalah orang musyrik. Nah, yang menunjukkan bahwa mereka mengenal Allah. Begitu pula dengan penduduk Mesir, meskipun mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, menyembah berhala-berhala, tapi mereka juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan spontan mereka mengatakan maha sempurna Allah Subhanahu wa taala, ini bukan manusia, karena tidak pernah mereka melihat ada manusia seperti ini atau yang mirip seperti itu, tidak ada. Yang mendekati, yang menghampiri itu tidak ada. Sehingga mereka mengatakan ini pasti malaikat ini. Ini malaikat tapi berwujud manusia. Nah, kemudian di ayat berikutnya tadi disebutkan, dibacakan artinya bahwa Zulaikha mengatakan, inilah pemuda yang saya dimabuk cinta terhadapnya, sehingga gara-gara tersebut kalian menghinaku, merendahkanku, mencelaku. Nah, dan apa yang kalian lihat tadi itu baru sifat zahirnya saja. Ada sifat lain yang membuat saya semakin jatuh cinta kepadanya. Apa itu? Walaqad rawattuhu an nafsi fasta'som. Dia adalah laki-laki yang sangat menjaga dirinya. Saya sudah goda dia, saya sudah rayu dia, tapi dia justru yang memilih untuk menghindar.
memilih untuk menjaga kesucian dirinya. Ya ini tentu saja sifat yang luar biasa. Ya kalau misalnya fisiknya saja sudah menarik hati, apalagi dengan dilengkapi dengan keindahan akhlak. Jadi sempurna keindahan fisiknya dan juga keindahan akhlaknya. Nah, sehingga dia mengatakan wala illam yaf'al ma amuruhu la yasjunanna wala yakunan minas saghirin. Ya, sekarang karena wanita-wanita tadi sudah membenarkan apa yang dilakukan oleh Zulaikha, mengatakan memang wajar itu. Iya. Memang wajar itu ya. Kalau kamu jatuh cinta kepadanya, menawarkan dirimu, itu wajar memang. Iya. Akhirnya Zulaikha semakin menjadi-jadi. Ya, dia mengatakan kalau dia tidak mau ya, melakukan apa yang saya inginkan darinya, maka sungguh saya akan memasukkan dia ke dalam penjara dan dia akan menjadi orang-orang yang hina dina. Ya, jadi karena celaan itu sudah reda, bahkan berganti dengan pembenaran. Ya, pembenaran. Dan wanita-wanita ini juga tidak tahu diri. Mereka sepakat mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang memang wajar. Nah, dan Zulaikha juga ya sangat tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Kenapa dia mengatakan ini di depan para wanita tersebut? Dia mengatakan keinginannya untuk menggoda Yusuf, untuk merayu Yusuf di hadapan para wanita tersebut. Yang merupakan ini sesuatu yang di luar nalar, ya, atau di luar nurul. Nah, sesuatu yang tidak masuk akal, ya, tapi terjadi. Nah, tapi hal tersebut terjadi karena dia sudah dimabuk cinta. Dia dibutakan oleh nafsunya sendiri. Nah, dan cinta dia merupakan sesuatu yang memang bisa membutakan mata dan hati seseorang. Ya, bisa menghilangkan akal sehat yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ada orang yang sampai bunuh diri gara-gara putus cinta. Ya, dan itu kalau kita pikir, ya kenapa dia sampai mau membunuh dirinya sendiri? Padahal kalau dia putus masih ada yang lain. Jadi ya, nikahi maksudnya ya. Nah, tapi karena dimabuk cinta, ya dia sudah dibutakan dengan cinta itu, maka sudah jalan pintas saja. Nah, dan ada orang yang sampai gila dengan cinta itu. Ada yang disebut dengan Majnun Layla. Ya, kisah yang sangat terkenal, seseorang yang diberikan gelar dengan gelar Majnun Layla. Orang yang gila gara-gara Layla. Ya, orang yang gila gara-gara Layla. Dan ini adalah kisah yang masyhur. Ya, kisah yang sangat terkenal. Nah, dan benar bahwa ada seorang laki-laki dulu. Nah, dia sangat jatuh cinta kepada seorang wanita yang bernama Layla itu. Tapi qadar Allah, ternyata ya hubungan mereka itu tidak bisa berakhir pada pernikahan. Ya, tidak bisa berujung pada pernikahan. Ya, dan Layla akhirnya meninggalkan kampung tersebut untuk menghindari laki-laki ini. Akhirnya laki-laki ini menjadi gila, kehilangan akal sehatnya, dan dia sering mencium dinding rumahnya Layla. Iya. Dia sering mencium dinding rumahnya Layla itu. Nah, dan dia mengatakan, karena orang-orang mengatakan ini orang gila ini. Iya. Dia mengatakan saya tidak gila. Nah, uqabbilul jidara laysa lil jidari walakin hubban li Layla. Saya mencium dinding ini bukan karena saya cinta kepada dinding ini, tapi karena cinta saya kepada penghuni rumah ini. Iya. Akhirnya dia pun ya suka mencium dinding rumah tersebut, dan ini sudah majnun, ya. Gila. Nah, jadi kisah tentang orang yang diperbudak dan dibutakan, bahkan dibuat gila oleh cinta itu, memang banyak, ya, banyak terjadi. Dan itu yang terjadi pada Zulaikha ini. Ya, dia sudah dibutakan akal sehatnya, hati nuraninya, kesuciannya sebagai seorang wanita, ya, kemuliaannya sebagai istri perdana menteri, itu sudah tidak dipedulikan lagi. Nah, kemudian ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui
tekad dari Zulaikha ini bahwa dia mau senantiasa menggoda, merayu, menjerumuskan Yusuf alaihissalam. Kalau tidak maka diancam dengan penjara. Maka di ayat berikutnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayya wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Tayyib, yaitu jawaban dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dia diancam dengan penjara. Yusuf, ya sekarang ini saya sudah berazam, kalau kamu tidak mau memenuhi apa yang saya inginkan darimu, maka saya akan masukkan kamu ke dalam penjara dan disiksa di dalam penjara, dan akan menjadi orang-orang yang hina di dalam penjara tersebut. Nah, tapi Nabi Yusuf mengatakan, ya lebih baik saya masuk penjara, itu lebih ringan bagi saya daripada saya memenuhi ajakanmu dan memenuhi syahwatmu tersebut. Dan dia tidak lupa untuk meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa, ya Allah, kalau kamu tidak menghindarkan saya dari tipu daya mereka ini, tipu daya wanita ini, maka saya pasti akan memenuhi ajakan tersebut dan aku akan menjadi orang-orang yang bodoh. Ya, jadi Nabi Yusuf alaihissalam menyandarkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwasanya dia adalah seorang manusia, dia juga punya nafsu, punya keinginan, sementara ini adalah ajakan yang sangat yang sangat besar, ajakan yang sangat luar biasa. Nah, seorang wanita yang menggebu-gebu, mengejar-ngejar Nabi Yusuf alaihissalam, maka dia pun tidak menyandarkan kepada dirinya sendiri dan mengakui bahwasanya dia adalah orang yang lemah. Maka dia butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dan dihindarkan dari tipu daya wanita tersebut. Kalau seorang nabi saja merasa lemah dengan fitnah wanita, maka apalagi dengan orang-orang yang selain daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya lebih pantas dan lebih harus untuk kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari makar-makar seperti itu. Nah, thayyib. Kemudian di ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya. Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Yusuf untuk menghindari godaan-godaan tersebut, untuk menaklukkan hawa nafsunya, syahwatnya, agar terbebas dari godaan dan makar dari Zulaikha ini. Nah, innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihissalam adalah pemimpinnya para laki-laki yang menyucikan dirinya, yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, yang di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wa rajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa makanin wa qala inni akhafu Allah. Seorang laki-laki yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang cantik dan punya kedudukan. Lalu dia mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusuf alaihissalam adalah imamnya orang-orang yang seperti itu. Pendahulunya, pemimpinnya, orang-orang yang menyucikan dirinya terhadap godaan-godaan wanita. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, "Tsumma badalahum min ba'di ma ra'aul ayati la yasjununnahu hatta hin." Tayib. Akhirnya karena keteguhan hati dari Nabi Yusuf alaihissalam, dia pun dijebloskan masuk ke dalam penjara. Zulaikha minta kepada suaminya, "Wahai suamiku, ini sudah tersebar di luar kabar-kabar yang merendahkan keluarga kita. Kalau kita tidak memenjarakan Yusuf,
maka orang-orang akan menganggap bahwa Yusuf ini tidak bersalah, dan pasti kita akan semakin buruk di mata mereka. Maka untuk meminimalisirkan anggapan-anggapan yang buruk tersebut, dan agar orang-orang menyangka bahwa kejadian ini atas kesalahan dari Yusuf alaihissalam, maka kita harus penjarakan dia. Kalau kita penjarakan dia, orang-orang tahu, oh berarti memang Yusuf ini yang bersalah. Ya buktinya dia dipenjarakan. Akhirnya suaminya pun menerima ya usulan ini, dan Nabi Yusuf alaihissalam pun dipenjarakan. Dipenjarakan dengan alasan yang sangat zalim. Ya, dengan alasan yang tidak mendasar. Istrinya yang bersalah, tapi Nabi Yusuf yang dipenjarakan. Untuk apa? Supaya nama keluarganya itu bisa bersih di masyarakat, bahwa memang yang bersalah di sini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجَنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي عَاصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. طيب. Jadi di penjara, ya ternyata ada juga orang yang masuk setelah Nabi Yusuf, dua orang. Dan di penjara ini Nabi Yusuf alaihissalam dikenal dengan orang yang sangat rajin beribadah, sangat rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenal sebagai orang yang sangat baik hatinya, suka membantu orang, suka merawat orang yang sakit di penjara. Naam, baik tutur katanya, lembut ucapan-ucapannya, ya sehingga orang-orang kagum dengannya. Nah, orang-orang merasa bahwasanya orang ini tidak selayaknya masuk di penjara. Orang ini bukan penjahat, ya seperti kita-kita ini. Orang ini orang yang sangat baik ini. Sehingga mereka sangat kagum dengan kebaikan hati, ketulusan hati, dan ibadah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga ketika ada dua orang di antara mereka yang bermimpi, mereka tidak segan-segan untuk bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, karena dia tahu orang ini dekat kepada Allah, dekat kepada Tuhan. Ya pasti dia memiliki kemampuan untuk mentakwilkan mimpi kita ini. Dia tidak bertanya kepada orang lain yang ada di penjara. Dia langsung bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, karena dia sudah tahu bagaimana keluhuran, keindahan akhlak dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, di sini disebutkan yang pertama bermimpi bahwa dia memeras khamar, anggur. Ya, ini anggur di sini, anggur yang tidak sampai memabukkan. Dia memeras anggur, naam. Dan yang kedua, dia lihat bahwa dia membawa roti di atas kepalanya. Ya, kemudian ada burung-burung yang datang untuk memakannya. Ya, dan mereka merasa sepertinya mimpi ini bukan mimpi yang biasa. Ada tafsirnya ini mimpi ini. Maka dia pun datang kepada Nabi Yusuf, "Wahai Yusuf, coba ya kamu tafsirkan mimpi kami ini, karena kami melihat kamu sebagai orang-orang yang baik. Inna naraka minal muhsinin. Kami melihatmu sebagai orang-orang yang baik hati." Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Jadi sebelum Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, mentakwilkan mimpi mereka, ada prolognya dulu, ada mukaddimahnya dulu, di mana mukaddimahnya ini lebih penting daripada mereka mengetahui apa takwil dari mimpi mereka itu. Karena takwil mimpi mereka itu pasti akan terjadi. Iya, pasti akan terjadi. Tapi yang paling penting adalah prolognya ini. Iya, mereka harus menerima dulu mukaddimahnya, barulah kemudian Nabi Yusuf akan menceritakan, menafsirkan apa yang mereka lihat dari mimpi tersebut. Nah, Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka bahwa, ingat, saya sudah memberitahukan kepada kalian makanan yang akan kalian makan sebelum makanan itu datang. Padahal Nabi Yusuf tidak pernah diberitahu
oleh penjaga penjara misalnya bahwa nanti akan datang makanan seperti ini. Ya, tapi sebelum makanan itu datang, Nabi Yusuf sudah menyebutkannya. Nabi Yusuf sudah menyebutkannya, dan itu disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam agar mereka semakin yakin dengan apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dari prolognya dan juga dari ta'wil mimpi yang akan disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Yusuf mengatakan, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Itu adalah ilmu yang Allah ajarkan kepada saya. Nah, di sini Nabi Yusuf memperkenalkan dirinya bahwasanya dia adalah seorang nabi dan dia memiliki Tuhan yang maha segalanya. Ya, yang maha mengetahui segalanya. Naam. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Kemudian Nabi Yusuf menyebutkan bahwa Nabi Yusuf itu beriman kepada Allah dan kufur kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka ini juga beriman kepada Allah. Tapi beriman kepada Allah menyekutukan juga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, saya ini beriman kepada Allah, Tuhan saya itu maha segalanya, maha mengetahui segalanya, dan saya meninggalkan meninggalkan agama-agama kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kufur terhadap hari pembalasan. Jadi dinafikan semua Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tauhid, mentauhidkan Allah dan meninggalkan semua ibadah-ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini prolog yang paling utama ini. Ini mukaddimah dakwah yang lebih utama daripada ta'wil mimpi yang akan disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian yang selanjutnya Allah berfirman, "Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Tayyib. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam memperkenalkan dirinya bahwa beliau seorang nabi, bahkan bukan cuma dia, tapi ayahnya, kakeknya, kakek buyutnya, semuanya adalah nabi. Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, semuanya adalah nabi-nabi Allah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan tidak pantas bagi kami para nabi, begitu pula kepada para manusia, untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada manusia, tapi banyak manusia yang tidak bersyukur. Bagaimana bentuk tidak bersyukurnya itu? Dengan cara menyekutukan Allah. Itu tauhid adalah nikmat itu. Itu keutamaan itu. Tapi justru banyak orang yang meninggalkan keutamaan tersebut dan menggantinya dengan sebuah musibah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi di sini disebutkan walakinna aktsara an-nasi la yashkurun, akan tetapi yang disayangkan adalah karena banyak manusia yang tidak menyadari hal tersebut dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tayyib. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya, karena waktu sudah masuk, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan pertemuan depan di ayat yang ke-39. Nah, semoga bermanfaat jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.